Oke, sekarang kita melawan orang Polandia. Tadi Dumpo, oke, Korea Selatan. Bisakah ketemu Dumpo? Bisa jadi. Dumpo, Dumpo. Apa namanya? Terlalu lama nyari Dumpo. Ada nomor 34 di situ. Terus ini ada 34. Dan karena ronde pertama juga, dan apa namanya? Korea Selatan juga cukup kecil, jadi ya, kita langsung aja. Oh, ternyata di situ. Oh, itu Dumpo Mion. Ternyata itu mungkin nama kecamatan, bukan nama kota. Oke, cukup lama tadi ya, hanya untuk ronde di Korea Selatan. Mana nih ya? Ke Thailand, at least kita tahu negaranya. Oh, cukup dekat. Ronde ketiga. Geo Highway, Highway, nggak tahu. Kayaknya kita di Amerika Serikat dengan plang tadi. Kanada ya. Kenapa jalannya nggak bisa ke sana? Entahlah. Kayaknya pelang ini Amerika Serikat atau Kanada ya. Saya coba pindah ke Kanada. Tapi perbatasannya, iya. Oke, pantas bingungin karena memang di dekat Kanada. Tapi untung aja saya nembak di perbatasan, jadi nggak terlalu jauh. Jepang. Apakah ada pelang di sana? Bukan nama. Oke, di sana ada pelang. Saitama. Oke. Saya tambah ke gue. Saya tambah di situ. 164 kilo ke selatan kita, di utaranya mungkin. Ya, coba aja. Oke, ternyata di deket banget sama Saitamanya. Ronde kelima. Udah 5 menit aja. Tapi mungkin nanti bakal saya fast forward yang di apa namanya? Di Amerika dan di mana tadi yang pertama? Korea. Oke, kita di Ukraina, jadi mobilnya ya kelihatan merah. Langsung saja. Ronde ke-6. Menarik.
antara Afrika Selatan atau Australia nih. Kayaknya kayak gitu bisa ditemukan di Australia. Apa sih itu namanya, stop sign, entahlah. Dan kayaknya ada di utara dari landscape-nya, nggak tahu sih. Tanah yang merah. Bukan Australia Utara, ternyata selatan malah. Pinggah apalan kita blunder jawab di Brazil. Ronde ke-7 Switzerland mungkin. Mana lagi ya selain Switzerland? Oke, Switzerland di sana ternyata. Ronde ke-8. Peru. Nah, kita langsung tahu mungkin hitam putih kayak gitu. Rio Blanco, apakah bisa ketemu dalam waktu dekat? Sepertinya tidak. Jawa Utara. Oke, dekat 5 ternyata. Rio Blanco, nama apa itu ya? Nggak tahu. Ronde ke-9. Oke, Rusia kayaknya. Ya. Ada arsitektur menarik kayak aneh-aneh kayak gini. Biasanya Australia Tengah atau Timur. Australia, Rusia. Oke, saya akan coba jawab di sekitar sini. Ternyata tidak. Kali ini saya yang blunder. Tadi bangunan apa ya? Saya nggak tahu. Oke. Berkurang 20 poinnya. But it's okay. Sekarang saya coba main yang no move. Oke, tadi kenapa saya mutusin di Rusia ya? Ternyata Ukraina. Pas saya tadi nggak lihat mobilnya ya, warna merah ya. Tapi Ukraina nggak melulu mobilnya warna merah ya. Oke, mungkin tadi saya salah terka. Saya kira tadi gereja atau apa, atau masjid bahkan. Oke, no move. Nggak boleh pindah. Apakah ini Rusia lagi? Ada gunung salju di situ? Iya kan? Bisa jadi Turki ya? Itu bisa jadi perbatasannya. Saya akan coba jawab di sekitar sini, Rusia Selatan. Agak liar sih jawabannya. Dan ternyata Turki, oke. Dan ternyata saya lebih dekat. Cukup beruntung. Ronde kedua. Oke. Plangnya dan bahasanya kayak bahasa Filipina, Finlandia. Ada pohon pinus di mana-mana dan apa lagi ya? Saya tebak dulu di Finlandia. Rumah khas apa Eropa Utara dengan warna merah terus jadi kayu itu ya kayaknya. Oke.
Apakah Argentina? Ada gereja terus kayak ala-ala Latin gitu. Apa ini ya? Kita coba lihat-lihat lagi. Argentina atau Uruguay ini kayaknya. Saya coba jawab Uruguay aja deh. Nice, wow, mantap. Lalu kita jawab di mana? Amerika. Oke. Okay. Ronde keempat. Pare, okay. Ada di Amerika Latin lagi. Fasum. Plat nomornya agak panjang, jadi kayaknya bukan di Meksiko. Mobilnya saya nggak tahu, tapi di yang listriknya entahlah kayak terus saya coba jauh di Brasil aja deh. Nice, oke, okay. Bahkan sangat dekat. Wow. Oke, okay, GG. Oke, okay, balik ke 1000 poin lagi. Dan ya. Oke. Okay. Saya coba lihat tadi ya yang apa namanya? Yang Ukraina, tapi saya malah jawab Rusia. Oh, yang ini bukan. Oh, bukan. Oh. Ini. Oh, bukan. Yang mana ya? Nah, ini. Nah. Ukraina. Oke, okay, mirip banget sama Rusia. Oh iya, mobilnya merah. Astaga. Oke. Okay. Ya. Yeah. sekarang saya akan coba duel yang NMPZ. Nggak boleh gerak, nggak boleh pindah. Oke, akhirnya ada lawan Monster Rondra dari Czechia, dan kita ada di Spanyol kayaknya dengan apa, zebra cross yang banyak di lambangnya ini. Zebra crossnya ada banyak, terus lambang mobilnya merah hitam dan lain-lainnya. Antara Spanyol atau Portugal, jadi saya jawab Spanyol aja. Oke. Ronde kedua. Wow. Rusia. Dan pohon yang warnanya hijau kayak gini, hijau muda mungkin. Kayaknya saya lebih condong untuk jawab Rusia bagian timur deh. Kalau salah ya udahlah ya. Oke, okay, Rusia timur dan timur banget. Semenanjung yang ini. Yang bentuknya aneh kayak gini. Wow. Wow, Brasil kayaknya. Tanah merah, kemudian apalagi landscape-nya. Saya coba di situ. Oh, oke, okay. Lalu kita lebih dekat. Ronde keempat.
Bisa jadi Meksiko, bisa jadi Yunani. Tapi gunungnya tinggi banget. Bisa jadi mana lagi ya? Kita coba lihat-lihat dulu. Spanyol, kayaknya Spanyol enggak deh. Gunungnya agak asing untuk Spanyol. Turki enggak mungkin, Italia enggak, Yunani kayaknya enggak deh. Saya coba jawab di Meksiko aja. Dan oke, lanjut kita jawab di Yunani. Untungnya kita lebih dekat. At least kita ada di benua yang benar. Peru. Oke, wow. Enggak duga sih kalau itu Peru. What? kayaknya Australia. Entahlah. Apakah bisa jadi Australia ya? Tapi Amerika pun juga memungkinkan loh ya. Atau Thailand bahkan. Oke, saya coba jawab Australia aja, Australia Utara. Dan bukan, ya tadi saya sempat ngeliat Amerika Serikat, Amerika, dan oke, untung aja lawan kita jawab di Hongkong. Oke, ini bisa adalah mode yang horror. Oke, langsung kita udah jawab. Nggak tahu saya. Jepang mungkin, nggak tahu. Dan seperti saya dan lawan saya jawab di Jepang dan di tempat yang sama, ternyata itu jadi di Alaska, Amerika Serikat. Oke, siapa yang duga? Sekarang tuh lagi-lagi membingungkan lagi, tapi rumahnya kayak ala-ala Eropa sekitar sini. Mungkin Yunani, bisa jadi Italia atau sepenuhnya saya salah. Saya cepat jawab Yunani ya. Bisa jadi ini Meksiko atau Brasil atau negara yang sama sekali nggak terlintas di kepala saya. Oh, lawan kita jawab di Indonesia. Menarik, ternyata Jerman. Oke, Jerman. Wow. Mungkin lawan kita mengira karena saya jawabnya cepat, jadinya wah itu Indonesia itu, jadi langsung saya jawab Indonesia aja. Ternyata tidak. Oke, yang moving, yang boleh pindah malah kalah, tapi yang no move sama yang mode patung barusan malah menang. Oke, saya coba yang moving lagi, yang pindah. Lawan orang Israel. The es krim. Bahasanya opera kotva. Zamki. Terdengar Lithuania, tapi entahlah. Pozor, Provos, atau bukan ya, bukan. Oke, karena ini saya upload di YouTube dan boleh gerak, jadi saya akan coba maksimalkan. Sklo,
Kayaknya Cekia deh. Iya, seingat saya ini ada di Cekia. Tanda kayak tadi kuning hitam. Terus di sana ada apa? Utulek, entahlah. Saya jawab di Cekia aja. Nah ini apa namanya, kuning hitam ini, mari kita ingat-ingat apakah benar Cekia atau di negara lain. Di Cekia, oke, okay, nice. Oh, dekat perahu ternyata. Ronde kedua. Qatar Charity, oke, okay. Apalagi yang kita harapkan selain nama negaranya Dor. Jadi ya karena Qatar negara kecil juga, jadi langsung aja. Ronde ketiga. Menarik. Lajur kanan, oke, okay. Filipina jadinya. Cukup yakin. Atau saya coba pakai strategi cepat, terus dia biar ngira, oh Indonesia, karena saya orang Indonesia. Dan kalau Filipina pun kayaknya pulau selatan deh, atau pulau tengah-tengah sini yang banyak ini. Tapi kayaknya paruh selatan. Nice. Oke, okay, langsung kita tahu kalau di Filipina. Tapi kita menjawab di pulau yang benar. Tapi poinnya nggak berkurang begitu banyak karena masih ronde awal. Ronde keempat. Kirolia. Tunggu, ini Italia kan? Iya. Pinterno dan Geroli. Kayaknya dengan gunung-gunung kayak gitu di sini deh, sekitar sini. Tapi ya nggak tahu juga ya. Coba cari Pinterno dan Geroli. Enggak ketemu, belum ketemu. Kita coba lihat-lihat lagi. Iya, kayaknya kita di area yang benar. Saya enggak tahu, mungkin juga di sini. Karena di Italia tengah sama, bahkan di selatan juga ada gunung yang tinggi. Apakah worth it kalau gerak-gerak lagi? Kalau pindah-pindah lagi kayaknya enggak deh. Cukup pelosok. Kayaknya tadi udah cukup. Saya coba jawab di utara aja deh. Ya, sini. Mungkin tadi kota kecil atau gimana, jadi enggak tertulis atau harus zoom in lagi. Oke, okay, Italia Utara, dan lawan kita juga jawab Italia Utara, tapi terus sedikit lebih dekat. Mana tadi? Oke, okay, kecil banget. Ronde kelima. Kamboja atau Thailand? Rambukan, tunggu dulu. Atau bukan dua-duanya? Atau Bangladesh? Oh, Sri Lanka, astaga.
Ouch. Oke, okay, blunder. Runde ke 6. Oh, bahasanya terdengar Rumania. Kita coba jalan-jalan lagi. Klucznapoca. Klucznapoca kayak pernah dengar. Nah ini. Oke, okay, Klucznapoca. Mungkin lalu kita juga ketemu kotanya atau at least tahu negaranya, jadi nggak akan ada poin yang berkurang banyak. Tapi at least kita ketemu kotanya. Ada di taksinya tadi ya tulisan Klucznapoca. Oke, okay, lalu kita jawab di pojok Rumania. Ronde ke-7. Mirip Indonesia atau bahkan beneran Indonesia. Kayak, oh, kameranya gimana nih? Kayaknya Filipina deh. Lajurnya nggak tahu. Kalau jalannya curam tuh kameranya agak susah mindah-mindahnya. Oke, okay, kali makin kesini makin condong untuk jawab Filipina sih. Oh iya, bahasa Filipina, bahasa Tagalog. Mungkin ada nama kota di sini. Gak kelihatan. Concepcion. Saya pernah dengar Concepcion di Filipina. Kayaknya di tengah-tengah. Ingat banget saya, tapi ingat ada nama Concepcion di Filipina, tapi lupa di mana. Oh, lawan kita dah. Jawab. Oke, saya jawab di tengah aja. Wow, lalu kita ketemu. Oke, kalah. Oh, Cici. Wow. Oke, moving kalah lagi. Lalu kita langsung ke no move. Kita lawan orang Kanada. Ronde pertama. Kita ada di Rusia, saya cukup yakin. Banyak bolarnya yang jaraknya dekat-dekat gini dan ya landscape-nya. Saya mau coba-coba di sekitar sini. Oke, jauh lagi ke sana. Datar itu antara kiri sini sampai pokoknya yang hijau muda bagian selatan. Kazan, terus Omsk. Oh, stop. Amerika Serikat, oke. Okay. Coverage salju. Kameranya agak nge-glitch. Oke, okay, gak ada yang bisa dijadikan petunjuk lagi. Jadi saya akan coba jawab di Chicago. Gak tahu. Oke, okay, ternyata dikit lagi masuk Kanada. Ronde ketiga. Mobil Guatemala. Mungkin langsung aja. Wow, surprise England. Kita nyiap di Dominican Republic. Oke, okay. Nice, keuntungan buat kita. Ronde keempat. Kebelet. Buang air kecil. Islandia. Akrar, apakah bisa ketemu 846? Tunggu dulu.
Ya ini Islandia kan ya. 8461. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama lah ya. Saya coba jawab di pojok situ. Timur laut. Bisa jadi di mana aja sih. Oke. Okay. Ronde ke-5. Malaysia. Tunggu dulu. Iya kan? Iya kan, ini kayak ini belakang mobilnya dan putih-putih garisnya semua. Palem, tiang listriknya enggak ada stiker hitamnya. Saya coba jawab di Sabah. Nice. Betul. Lalu kita jawab di Filipina. Lagi-lagi kita menang di No Move. Wow. Cici. Saya mungkin akan pipis dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, langsung saja kita coba duel NMPZ mode patung yang kedua. Orang Belanda. Wow. Mobil hitam. Matahari kayaknya di sana ya, kayaknya agak condong ke utara, berarti kita ada di bumi selatan. Mobil hitam Argentina, tapi agak aneh sih. Tapi saya coba aja lah ya. Atau Peru ya. Okay, Argentina. Lalu kita nyob di Peru. Astaga, hampir saja saya tergoda untuk ngeklik Peru di akhir. Runde kedua ya. Apa rural Eropa, pedesaan Eropa yang generik bisa jadi di mana aja. Perancis bisa, tapi bukan Perancis kayaknya. Saya mau coba jawab di Hungaria, Slovenia ternyata. Entah kenapa lawan kita bener, mungkin dia beruntung atau mungkin dia tahu ada ciri khas yang saya nggak tahu tadi. Entahlah. Brasil, jangan cek Brasil kayaknya di situ. Apalagi ya? Oke, landscape-nya juga garis tengah kuning,
batu bata kayak gitu, apa paving, sorry, nggak tahu di mana sih. Saya coba ke dekat Brasilia. Lalu kita juga jawab di tempat yang sama, yang tadi provinsi sebelahnya, Bahia. Runde keempat. Saya dilema antara Spanyol atau Turki. Di sebelah kanan itu ada tiang listrik Sutet yang coklat gelap kayak gitu, identik dengan Turki sih. Cuma landscape-nya sangat-sangat Spanyol juga, tapi saya akan coba jawab di Turki aja. Condong untuk jawab Turki. Atau mungkin negara lainnya, enggak tahu. Kayaknya di sana ada gunung salju deh, tapi entahlah. Oke, bukan dua-duanya. Bulgaria. Oke. Saya sini nggak bisa jelasin kenapa tadi bisa di Bulgaria, karena emang nggak tahu. Oke, yang listrik kayak gini di Eropa itu Spanyol, Prancis, Portugal. Tapi rumahnya saya lebih condong untuk jawab Prancis. Belgia juga kayak gitu. Oke, saya cepet-cepet di sini. Tapi merah kuning lambang apa tanda merah kuning ini agak asing sih. Oke, lalu kita jawab di pulau apa nggak tahu itu. Daerah Azores itu masuk Portugal kayaknya. Dan entah kenapa dia jawab situ. Wow. Oke. Cici. Dan kita menang lagi. Yang boleh pindah dua kali kalah. Yang nggak boleh pindah dua kali menang, yang Ponte Patung menang juga dua kali. Agak anomali. Kini saya akan coba duel lagi ya, yang moving lagi. Semoga nggak kalah lagi. Oke, langsung ketemu orang India. Ada di tempat bersalju. Mangfalla. Terdengar Finlandia. Saya akan coba jawab agak ke utara ya. Kenapa kalau pindah malah suka blunder kayak gini ya? Swedia. Oke, murni kesalahan saya untuk apa? Merasakan itu tadi bahasa mana? Tidak ada di Rinjani, desa Bintang Rinjani. Apakah beneran di dekat Rinjani? Nggak tahu. Mari kita cari-cari petunjuk lagi. Tiang listriknya, oke, tiang listrik Nusa Tenggara. Nanti saya akan jelaskan. Ada banner mana tadi? Oh itu. Mataram, oke. Jadi tiang listrik yang ada besinya miring kayak gini, diagonal, entah sampai setengah atau sampai pojok sini, bisa jadi itu ada di Nusa Tenggara ya, timur barat. Beberapa di Bali juga ada. Oke, lalu kita strateginya jawab di laut, karena dia mungkin ragu antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Makanya jawab-jawab di tengah-tengahnya, di laut. Banyak pemain yang kayak gitu. Apalagi kalau tahu saya orang Indonesia. Jadi cari aman, mengurangi poin sedikit-sedikitnya. Oke, tadi ada kayak gitu itu di Perancis sih setahu saya. Maksudnya yang atasnya bentuknya kayak diamond, kayak berlian tiang listriknya itu.
tapi landscape-nya kayak asing buat saya. Kalau memang ini Perancis, jadi saya akan coba lihat-lihat lagi. Atau Spanyol ya, tunggu dulu. Tunggu dulu. AVP. Coba lihat dulu ya. Oke, nggak tahu. Coba ngebut lagi. Oh, lawan kita mungkin udah ketemu sesuatu. Karena saya ragu antara Spanyol atau Prancis. Oh, Spanyol. Dan jawaban saya nggak kedetek dan kalah. Oh my god. Oke, sayang sekali jawabannya nggak kedetek tadi, padahal di detik akhir tadi ada bollard yang bukan bollard Prancis. Bollard Prancis tuh gede banget, terus warnanya ada merah putih merahnya. Tadi kecil dan warnanya putih putih. Oh, oke, sayang sekali. Moving kalah semua. Oke, kita main dua kali lagi ya, yang no move dan NMPZ. Sayang sekali, sayang sekali. Oke, kita larang Prancis. Ronde pertama. Jepang? Tunggu dulu. Iya. Oke, Jepang kayaknya Hiroshima, nggak tahu. Sejarah ini dekat museum Hiroshima Nagasaki ya? Nggak tahu, atau bahkan bukan Jepang. Ternyata bukan Jepang. Wow. Oke, baru tahu Cina daratan masuk sini. Saya nggak paham, soalnya sejauh ini saya belum pernah ketemu Cina daratan. Lalu kita jawab Indonesia, ngomong-ngomong mungkin dia grogi, padahal saya juga grogi. Mungkin ada kebijakan baru, atau Cina boleh diambil, atau Tiongkok boleh diambil fotonya gitu, nggak tahu. Mobilnya nggak ada petunjuk apa-apa, tapi platnya pendek kayaknya, jadi mungkin aja Meksiko. Tapi kok agak ragu ya. Atau Bolivia bahkan, tapi Bolivia mobilnya putih, ini kayak nggak putih, tapi ada putihnya juga. Oke. Plot nomor pendek tapi. Tapi poin gini kayaknya nggak di Meksiko deh. Jadi saya akan coba ke sini. Antara Peru, Bolivia, Chile, nggak tahu. Meksiko. Astaga naga. Oh my god. Plot nomor pendek. Oke, plot nomor pendek Meksiko. Oh, ada Indomie. Nigerian Army, oke, thank you. Saya coba ke Lagos. Karena banyak pohon kelapa, jadi mungkin dekat laut. Logikanya gitu, tapi entahlah. Kayaknya nggak cukup dekat dari laut.
Benin City. Oh my god. Ya ada pelang di situ. Alice. Kita ada di Afrika Selatan. Pelang kayak gini, garis luar kuning, lajur kiri, bahasa Inggris R63 Alice. Di manakah kau Alice? R63. Sayangnya kita harus nge-zoom in cukup jauh untuk kelihatan huruf R-nya. Jadi bakal sangat susah mengesa King William's Town. Mengkesa. Ada petunjuk lain? Tidak ada. Atau bahkan di Lesotho atau Eswatini ini? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Mari kita mencari Alice. Ada Amsterdam. Ada Newcastle di Afrika Selatan ya. Kilang kita sedang nyari-nyari kayak gini, cuma mungkin dia lebih konsentrasi. Sedangkan saya suka terdistrak hal-hal yang gak penting. 34, 35, 7, 23, ada Bethlehem juga. 70, oke. Pangkas semakin mendekati R63. 64, oke. 64. Kita cari 63. Mana ya? Atau at least kota L. Oh ini R63. Oke. Di mana Alice? Atau King William atau apa tadi? Mengkesha. Jalannya benar-benar agak datar. Bisa jadi di sini, kemudian ada apa lagi? Di utara ada pertigaan. Tapi kayak enggak ada sungainya. Di sini ada sungai. Oke, R63 itu panjang mungkin. Ya, kita coba susuri R63 ya. Aduh, ya saya kepenyet. Apa? Kepencet jawab. Aduh. Tapi ya udahlah. Udah terlanjur. 63 ternyata panjang. Biar kita harusnya nggak jauh-jauh amat. What? Di situ? Oh, 63 ternyata panjang sekali. Sampai ujung sana. Tadi saya tangan kiri saya di tombol spasi, dan spasi itu untuk apa? Jawab. Untuk ngunci jawaban. Brazil mungkin. Linha Bonito. Garis tengah kuning. Ya, plat nomornya kayak biru putih kayak gitu, tapi birunya di atas. Saya coba jawab di agak selatan.
Nice. Ronde ke-6. Udah mau 1 jam. Oke, Ukraina langsung aja. Kalau ini mode patung dan madepnya sini nggak tahu mobil merah, saya akan fix jawab Rusia. Oh, lanjut aja berdiri Rusia. Mungkin dia melakukan kesalahan yang saya lakukan tadi di yang ronde Ukraina Rusia. Dan wow, no move. 3 kali main, 3 kali menang. Oke, okay. Mungkin untuk penutup video saya akan coba main yang mode patung yang terakhir, yang ketiga. Rolling with my gnomies. Namanya cukup panjang. Eropa, tapi Rusia enggak ya? Atau enggak? Atau mungkin dekat-dekat Rusia atau sekitar sini. Mungkin Rumania atau di sana ada rumah dengan atap merah. Tapi tiang listrik bukan Rumania atau Bulgaria ya. Tapi Bulgaria berbukit-bukit, ini datar banget. Atau Polandia, Lithuania, Latvia. Polandia coba. Nice Polandia. Wow. Oke, cukup beruntung. Ronde kedua. Jepang. Langsung aja. Pulau Shikoku mungkin. Entahlah, mungkin pohon ini unik, khas mana gitu. Oke. Di prefektur Fukuoka ternyata. Di Pulau Kyushu. Oke, at least bisa kegambar apa, ke rasa Jepang bagian selatan dengan hutan-hutan kayak gitu ya. Oke. Saya tergoda untuk jawab Meksiko, tapi kayaknya Kolombia deh. Tiang listrik kayu, landscape kayak gini, gak bisa jelasin dengan baik. Dan mungkin saja salah, kita coba jawab Kolombia. Ternyata bukan Kolombia, Perancis. What? Dari mana tadi Perancis? Meksiko. Yang listrik hexagonal. Semoga saya nggak salah lihat. Tapi udah terlanjur jawab juga. Oke, okay, kita jawab di Meksiko juga, tapi kita lebih dekat. Nah, bisa itu liar banget. Masuk kanan garis tengah. Kuning. Bolivia, Ekuador. Mungkin ada bunder-bunder kayak gini, reflektor di tengah jalan tuh khas mana gitu, nggak tahu. Saya tergoda untuk jawab Ekuador. Meskipun bisa jadi Bolivia atau Bolivia ya. Dengan bata merah di samping kayak gini, tapi di situ nggak ada bata merah. Si dilema sih antara Ekuador atau Bolivia. Saya coba jawab Ekuador aja. Kalau Bolivia ya udah. Tapi tergantung lawan kita juga jawabnya di mana. Ekuador. Nice, lawan kita jawab di Bolivia. Mantap. Wow. Wow. Oke, saya mau coba lihat tadi yang Prancis tadi.
Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran. Ronde kedua tadi ya, atau ketiga. Nah, saya jawab Kolombia. Lalu kita benar jawab di Perancis. Kita coba lihat apakah ada sesuatu. Ingat tadi nggak, kalau di game geogesernya nggak ada tulisan lah apa ini ya, jalannya, jadi nggak bisa apa, nggak ditampilkan. Dan gimana kita tahu kalau ini di Perancis? Mobil biru di mana-mana. Kita muter pun juga saya nggak bisa nyangka kalau ini Perancis. Sutet kayak gitu juga generik umum. Wah, mungkin kalau bisa tanya, saya mau tanya dia, tapi nggak bisa. Mungkin kayak gini, tiang listrik kayak gini, tapi ini kayu dan banyak di mana-mana. Mungkin pohonnya, saya masih buta tentang nama pohon atau pohon ini namanya apa, pohon itu kayak gimana. Atau tempat sampahnya mungkin warna coklat kayak gitu. Ya, nggak tahu lah. Mungkin suatu saat akan ketemu jawabannya ketika dapat entah berantah di Perancis lagi. Tapi ya, gitulah mode NMPZ, mode patung. Dan ya, tadi ada 9 kali duel, 3 kali moving, 3 kali no move, 3 kali NMPZ. Dan 3 kali moving kalah semua. Sedangkan yang nggak boleh gerak, nggak boleh pindah, menang semua. Memang agak aneh hari ini. Tapi it's okay. Nice.